Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi guru-guru yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan acara pelepasan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai acara ini. Kita akan angkat satu pujian. Bless the Lord. Yeah.
Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Iwan. Dan mari kita siapkan hati kita dan kita akan puji nama Tuhan waktu Tuhan.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, guru-guru sekolah Baptis, khususnya SD Baptis, dan Ibu Lydia sebagai kepala sekolah, dan yang paling khusus lagi adalah siswa dan siswi kelas 6 SD Baptis yang sebentar lagi akan diwisuda. Puji Tuhan. Saya Pendeta Iwan Yaprin Simbolon akan menyampaikan firman Tuhan pada pelepasan kelas 6 SD Baptis Bandung pada saat ini dengan tema Be the Best. Be the Best. Menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan biarlah secara khusus ya, ini ditujukan kepada anak-anak kita, adik-adik kita kelas 6 yang akan diwisuda pada saat ini. Bagaimana kalian bisa menjadi the best dalam hidup ini ya. Perjalanan kalian masih panjang, masih jauh, kalian harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Pak Pendeta berdoa supaya kalian bisa menjadi the best untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan ini memberkati kita semua, khususnya untuk anak-anak kelas 6 yang akan diwisuda pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh mengikuti acara pelepasan atau wisuda anak-anak SD Baptis kelas 6. Kami bersyukur Tuhan, selama 6 tahun anak-anak boleh belajar di sekolah Baptis ini. Belajar ilmu pengetahuan, belajar karakter, belajar iman, belajar firman Tuhan. Hamba berdoa saat mereka diwisuda pada saat ini, biarlah ini semakin memicu mereka, semakin mendorong anak-anak ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi bersandar kepada Tuhan. Sehingga semua anak-anak lulusan dari sekolah Baptis ini Tuhan bisa menjadi the best untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saat kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi, sehingga setiap firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi kami semua, khususnya untuk anak-anak kelas 6 yang akan diwisuda pada saat ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih ya khususnya untuk para guru dan juga kepala sekolah yang sudah mendidik anak-anak ini sehingga bisa mengikuti acara wisuda pada saat ini. Mereka boleh lulus semua. Terima kasih juga pastinya orang tua yang sudah berjeri lelah membesarkan mereka, ya, membimbing mereka. Ya, sebelum pandemi mengantar mereka ke sekolah tiap pagi, menjemput mereka, membiayai sampai mereka lulus pada saat ini. Dan khususnya untuk adik-adik ya. Ini saya punya catatan di sini, ada Angel, ada Deborah, ada Bimo ya, ada Ruli Butar-Butar, ada Cindy Hutajulu, ada Faithful Datu ya. Ada Dwayne, Moses Rafael Aritonang, ada Evan Marpaung, ada Jacqueline ya, Jacqueline Mesak. Kemudian ada Irene, ada Isabel, ada Jocelyn ya, Lumban Raja, ada Jordan, ada Mark Lim, ada Matthew ya, ada Bernike Odie,
Moses Alexander, ada Melia Sembiring, ada Hotman Bernard Sibarani, ada Gabriel Tarigan, ada Uri Gusti yang akan diwisuda pada saat ini. Selamat ya, selamat ya. Dan pada pagi hari ini saya diberi tema Be the Best. Bagaimana kita menjadi seorang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik. Saya kira itu adalah cita-cita semua manusia siapapun. Tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Tidak ada seorang pun yang ingin terpuruk ya. Tidak ada seorang pun yang ingin hancur. Tidak ada, semua pengen berhasil, pingin yang terbaik. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, yang saat ini kalian akan diwisuda kelas 6, Pak Pendeta ingin menyampaikan nasihat ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ada tiga kebenaran. Ada tiga kebenaran bagaimana supaya kita bisa berhasil, kita bisa diberkati oleh Tuhan, bisa menjadi be the best, menjadi yang terbaik ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian bisa membanggakan orang tua, membanggakan orang-orang di sekeliling kalian, keluarga besar kalian, dan yang terutama membanggakan, memuliakan nama Tuhan. Ada tiga kebenaran bagaimana kita bisa menjadi be the best. Be the best. Yang pertama yang harus kalian ingat, untuk menjadi be the best, langkah yang pertama adalah hormati dan takutlah akan Tuhan. Hormati dan takutlah akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Markus 12 ayat 29 sampai ayat 30. Markus 12 ayat yang ke-29 sampai 30 saya akan bacakan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang utama. Bagaimana kalian bisa menjadi be the best, menjadi yang terbaik? Kalian harus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan seluruh keberadaan kalian. Bagaimana praktisnya kita mengasihi Tuhan? Kalian harus setia berdoa. Mengasihi Tuhan artinya kalian harus setia beribadah, setia menyembah Tuhan, setia membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya. Kalian akan menjadi be the best. Kalian akan menjadi be the best. Jadi itulah yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi be the best. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau kalian ya, coba anak-anak kelas 6 dengarkan. Kalau kalian ingin diberkati, ingin be the best, ingin sukses, ingin menjadi orang yang berhasil, panjang umur, diberkati oleh Tuhan, langkah yang kedua adalah hormati bapak ibumu di dalam Tuhan. Hormati. Ya, berarti jangan suka bandel lagi, jangan suka melawan lagi, jangan keras kepala lagi, jangan suka melawan orang tua. Kalian harus menghormati orang tua kalian supaya kalian be the best, menjadi yang terbaik, diberkati oleh Tuhan,
panjang umur, kalian punya masa depan. Jadi langkah yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi be the best adalah hormati dan takut akan Tuhan. Yang kedua, hormati orang tuamu di dalam Tuhan, supaya kalian menjadi be the best. Dan langkah yang ketiga yang ingin saya bagikan pada saat ini, ya, diambil dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 berkata seperti ini: hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi langkah yang ketiga bagaimana supaya kita be the best adalah kita harus menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan kita juga harus menjadi anak yang rajin. Anak yang rajin, bukan anak yang malas. Anak yang rajin. Ya, inilah yang akan menjadi orang yang the best. Rajin apa? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersaksi, rajin belajar, rajin membantu orang tua. Rajin adalah kunci di mana kita bisa menjadi yang the best. Ya. Be the best, menjadi yang terbaik. Alkitab berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Jadi pemalas gak akan diberkati. Ya, jadi kalian ya coba dengerin anak-anak kelas 6 yang akan diwisuda. Kalian gak boleh males-malesan lagi. Kalian harus rajin. Rajin beribadah, rajin berdoa. Dan kalian akan diberkati. Rajin menolong orang tua. Rajin belajar pastinya. Ya, rajin bekerja. Rajin melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian akan menjadi be the best. Pemalas tidak akan berhasil. Pemalas tidak akan sukses. Gak mungkin jadi yang terbaik pemalas. Ya, gak laku. Tapi kita harus rajin. Jadi saya ulang lagi, ada 3 langkah bagaimana be the best. Bagaimana menjadi yang terbaik. Yang pertama adalah hormati dan takut kepada Tuhan. Hormati dan takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, hormati, sayangi, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya engkau panjang umur dan diberkati di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, rajin. Ya. Rajin belajar, rajin bekerja, jangan malas. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Dan kalian akan menjadi be the best. Percayalah. Jangan takut. Saat kau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kalian semua punya masa depan. Orang tua, doakan mereka. Dukung mereka. Ya, siapapun orang tua yang anaknya pada saat ini di wisuda kelas 6 di SD Baptis, dukung mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Ajar mereka untuk hormat kepada kita sebagai orang tua. Dan dorong mereka untuk rajin senantiasa sehingga mereka punya masa depan. Haleluya. Dan saya yakin semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan, bagaimana kami menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Be the best. Yaitu pertama, kami harus takut dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, kami harus hormat dan taat kepada orang tua supaya kami diberkati dan diberi panjang umur. Serta firman-Mu berkata, kami harus menjadi orang-orang yang rajin supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami semua, khususnya anak-anak kelas 6. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sekali lagi kepada adik-adikku yang akan diwisuda
pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita memasuki acara puncak. Pelepasan siswa-siswi SDK Baptis tahun ajaran 2019-2020 di The Best. Kita akan mengawali acara pelepasan ini dengan bernyanyi bersama dengan pujian Give Thanks. Tahun pelajaran 2019-2020. Tema pelepasan kita adalah Be the Best. Be the Best ini sudah dilakukan selama 1 tahun oleh anak-anak kita. Nah, yang terbaik ini sudah diberikan oleh anak-anak. Ini semua adalah karena dukungan dari Bapak Ibu, orang tua, Bapak Ibu guru, yayasan, juga anak-anak sekalian yang sudah melakukan,
yang terbaik. Pagi hari ini adalah pagi yang spesial. Mengapa dikatakan spesial? Karena kita boleh mengadakan pelepasan dengan live streaming. Kalau biasanya kita pelepasan ada di sekolah, tapi kali ini pelepasan kita di rumah kita masing-masing bersama orang tua dan juga guru-guru di dalam live streamingnya. Itu sebabnya anak-anak, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah berjuang dari awal semester kelas 6 sampai dengan terjadinya PJJ ya, belajar di rumah di mana papa mamamu boleh membantu Ibu Tince dan guru-guru kelas 6 boleh memberikan bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, juga yayasan yang sudah memfasilitasi sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, tiba waktunya kita mau mendengarkan bagaimana nih hasil perjuangan kalian. Perjuangan kalian tentu bukan hanya sekedar nilai. Kalau kita lihat nilai, tentu kita berharap nilai yang terbaik. Apakah benar? Tentu baik ya. Nah, itu sebabnya anak-anak, kita mau dengar bagaimana ini hasilnya. Untuk mata pelajaran yang tertinggi, pelajaran agama yang tertingginya 93,47. Kemudian nilai yang tertinggi dari PKN 94,29. Untuk pelajaran IPS 82,86. Rupanya IPS cukup susah ya. Itu sebabnya lebih rendah dari agama dan PKN. Untuk bahasa Indonesia 89,38. Nah, matematika malah jauh lebih tinggi, 94,29. Untuk IPA 94,82. Lalu untuk SBK 87,25. Nah, untuk olahraga 88,33. Bagaimana dengan bahasa Sunda? Bahasa Sunda bahasa yang cukup sulit sebetulnya buat kalian. Tapi kalau dilihat nilai yang tertingginya 92,71. Bahasa Inggris 90,79. Kemudian untuk pelajaran TIK, di mana kalian sebetulnya sudah menguasai ya, selama PJJ kalian dapat daring, ujian melalui daring, lalu melalui online. Nah, nilai yang tertingginya 90. Untuk pendidikan lingkungan hidup 93,57. Kemudian nilai yang terendah, nilai yang paling rendah ini diperoleh di pelajaran IPS, yaitu 57,14. Tapi nilai yang paling tinggi itu didapat pada pelajaran IPA 94,82. Rata-rata dari setiap mata pelajaran, untuk pendidikan agama 87,32, lalu PKN 86,17, kemudian untuk IPS 78,08, bahasa Indonesia 83,14, lalu untuk matematika 81,83, untuk IPA 86,66, untuk SBK 82,66, untuk pelajaran olahraga yaitu 87,06, dan bahasa Sunda rata-ratanya 84,03, bahasa Inggris 81,53, dan TIK itu
yaitu 85,13. Dan terakhir pendidikan lingkungan hidup 85,30. Nah, bagaimana nih anak-anak? Bapak Ibu Guru, apakah anak kita lulus semua? Tentu ya. Kalau kita lihat dari hasil-hasil, anak-anak kita lulus 100%. Beri tepuk tangan dong anak-anak, sekalipun kalian di rumah. Puji Tuhan ya, kalian boleh lulus 100%. Dan tetap berjuang sekalipun kalian sudah selesai dari SD. Makanya jadilah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru memberikan pengetahuan kepada anak-anak semuanya. Guru yang mendidik anak-anak di sekolah. Guru yang membimbing anak-anak di sekolah. Karena itu, anak-anak semua siswa-siswi kelas 6 akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dengan persembahan lagu Terima Kasihku Guruku. Thank you.
yayasan beserta staf. Selamat pagi Ibu Lydia dan rekan-rekan guru. Selamat pagi orang tua murid yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Puji Tuhan, pada Tuhan Yesus hari ini kita ada pada acara pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2019-2020. Setelah 6 tahun kita belajar bersama di GSP Baptis ini, puji Tuhan akhirnya anak-anak kelas 6 tahun ajaran 2019-2020 dinyatakan semuanya lulus 100%. Anak-anakku, kita terus berucap syukur karena perjuangan kalian belum selesai. Justru dengan lulusnya dari SD ini adalah awal perjuangan kalian untuk mencapai cita-cita. Jadi semua kenangan manis di sekolah ini ingatlah selalu itu. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hapuskanlah dari hati dan pikiran kalian. Nah, anak-anakku yang Ibu kasih, selamat kalian sudah lulus semuanya. Selamat melanjutkan studi kalian di SMP di tempat yang baru. Pesan Ibu adalah, sertakan Tuhan Yesus dalam setiap rencanamu, selalu taat dalam segala hal. Capailah cita-citamu bersama Tuhan Yesus, dan di tempat yang baru, di SMP nanti, berhati-hatilah di dalam memilih teman. Untuk Ibu Lydia, saya mengucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan guru ya semuanya yang memberikan dukungan, baik itu dari waktu, tenaga, sehingga kegiatan pelepasan ini boleh berlangsung seperti sekarang ini. Dan juga kepada Ibu Lydia, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru semua, terima kasih untuk perhatiannya, dukungannya kepada anak-anak kelas 6 yang dengan pertolongan rekan-rekan guru semua, mereka bisa melalui tahun ajaran baru, tahun ajaran 2019-2020 ini dengan baik, sehingga mereka bisa lulus 100%. Kepada Bapak dan Ibu, orang tua murid, terima kasih untuk perhatiannya, untuk dukungannya selama anak-anak bersekolah di sekolah Baptis ini. Saya tidak memungkiri ada kesalahan kata atau kesalahan tindakan. Saya pada kesempatan ini, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya hormati. Kiranya itu menjadi pembelajaran kita di masa-masa mendatang di sekolah berikutnya. Dan kepada anak-anak sekalian, sekali lagi Ibu Tince berpesan, selamat berjuang anak-anakku di sekolah yang baru. Tetap taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Tince atas sambutannya. Emang perjuangan anak-anak itu untuk tahun ajaran ini pasti sangat berat dengan kondisi yang pandemi seperti sekarang, dan memang mereka anak-anak yang luar biasa. Nah, tapi kita yakin Bapak Ibu, anak-anak sekalian, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap anak. Kita tidak tahu, tapi Tuhan memiliki rencana yang begitu indah bagi semuanya. Sama dengan pujian anak-anak kelas 6 berikut. Rencanamu indah bagiku. Oh,
Saat ini juga anak-anak mau menyanyikan lagu buat ayah dan ibu. Seberapa besar sih tanda terima kasih kamu kepada orang tua kamu? Seberapa besar kesalahan yang kamu perbuat? Seberapa banyak kamu minta maaf? Kenakalan kamu harus diimbangi dengan kebaikan. Kita, anak-anak, belum bisa memberikan apa-apa. Hanya hal yang baik yang dibutuhkan orang tua. Seperti saat ini, bernyanyilah, berikan pujian yang terbaik sebagai tanda terima kasih. Lagu pujian untuk Mama dan Papa. Kelas 96, iya. Semuanya serba online, betul, betul. Ujian.
ujian praktek, ujian latihannya, ujian sekolah. Aduh, memang luar biasa. Saat saya mengikuti sebagai penguji Bu Monica praktek, berdoa, Tuhan ini bagaimana caranya? Tapi puji Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan sekali Bu Monica. Luar biasa, luar biasa. Untuk selanjutnya Bu Tiara, karena anak-anak kita semua sudah lulus dari kelas 6, kita akan memberikan tanda sebagai kelulusan, yaitu berupa medali emas. Emas? Iya betul, emas. Mantap memang ya, be the best ya. Iya. Luar biasa. Medali emas. Iya. Mempunyai perusahaan besar. Wah, sangat besar nih perusahaannya Bu Tiara nih, ya. Mempunyai perusahaan besar. Let your faith bigger than your fear. Wah, apa itu? Apa itu artinya Bu Tiara? Apa itu? Mungkin ini artinya apa ini Bu Tiara? Saya taunya ini, biarkan. Lah udahlah, nanti sama kalian saja ya, semuanya ya. Sama kalian semuanya diartikan di rumah. Melihatnya juga kita sudah, wah ini nanti takut salah ya Bu Tiara ya, kita mengartikannya ya. Luar biasa. Oke Bu Tiara ya. Evan Salomon Yosafat Marufaun. Saya rumahnya di Lembah Sari Madu Barat nomor 8. Lembah Sari Madu Barat nomor 8. Memiliki cita-cita ingin punya restoran. Nanti restorannya nanti di Sari Madu. Matthew Joshua Theodore Wijaya. Artis, artis sinetron, artis penyanyi, kita punya murid artis. Artis, betul Bu Tiara. Nih, cita-citanya artis ya. Motonya, waktu tak berjalan dengan cepat dan pakailah waktu ini dengan baik. Jalan Jurang Gang Bapak Adma nomor 611. Jacqueline Victoria Mesa Boy. Saya memiliki moto melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan orang tua. Memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Deborah Olivia Agape Barimbi. Bekerja keras hingga membuahkan hasil yang baik. Cita-cita menjadi pembisnis. Komplek Cita Asri Permai C2 adalah alamat rumahnya. Sembiri Melia Putri Natasya. Dokter ahli bedah. Aduh, cita-citanya luar biasa. Hidup hanya sekali. Buatlah hidupmu seberguna bagi orang lain. To love faithful Datu. Isabel Natanya. Bekerja keras dan bersikap baiklah, hal luar biasa akan terjadi. Itu moto hidupnya. Cita-citanya ingin menjadi arsitek. Wah, cita-citanya luar biasa. Jika orang lain bisa, maka aku pun pasti bisa. Itu motonya. Fotografer. Cita-citaku. Jocelyn Desir Namora Lumban Raja. Pengusaha. Cita-citaku. Apa hidupku? Jika kamu ingin mengatur orang lain,
aturlah dulu dirimu sendiri. Cindy Stephanie Hutazali. Hotman Bernard Sibarani. Arsitektur adalah cita-citanya. Memiliki moto bersukacitalah senantiasa. Pantang menyerah, never give up adalah motonya. Menjadi musisi adalah cita-citanya. Jordan Emmanuel Tampa. Saya mau jadi dokter gigi biar bisa mengobati nanti gigi-gigi guru sudah ompong saat jadi dokter. Benar kan, Bu? Ya, betul. Hidup untuk melayani Tuhan. Itulah aku. Angel Nathaniela Asmodewati. Keren ya, Bu Tiara ya, cita-citanya ya. Biar nanti memikirkan Monika, nanti gigi Monika bisa di ya, sama Angel ya. Oke. Jangan mudah menyerah karena Yesus beserta. Cita-citanya menjadi pendeta. Ada dua ini cita-citanya, juga koki. Koki sekaligus pendeta mungkin ya, atau pendeta sekaligus koki nih. Nah, ini lahir tanggal 28 Maret 2007. Dwayne Moses Rafael Aritona. Aku mau belajar dengan giat di mana saja dan kapan saja pun. Oke. Mama, papa, aku mau jadi perawat. Aku Melpijera Pernike Eudia. Moto hidupku Filipi 4 ayat 8. Wis keren. Apa itu ya? Keren ya. Nanti kita lihat ya. Cita-citaku menjadi animator. Aku Ines Naya Muri Gusti. Aku memiliki moto cepat menyelesaikan tugas dan menyisihkan waktu bermain dengan keluarga. Oh, ini sayang keluarga ini. Iya. Desainer mobil cita-citaku. Sekarang keren. Aku Mark Lim. Ya, ini ada alamat rumah yang hebat. Yang aneh nih. Jawa Barat, Bandung, Jalan Hamid 45, Jalan Muhammad. Itu apa artinya, Bu Tiara? Pusing saya. Siapa di sana, Bu? Ya, mempunyai cita-cita pembuat mesin. Wah, hebat ini. Motonya apa ini? Makan gorengan tanpa minyak. Hati-hatilah dalam bertindak. Ruli Timoti Hasudungan Butar-Butar. Tidak ada tantangan, tidak ada perubahan. Saya mau nyontek ini motonya. Tidak ada tantangan, tidak ada perubahan. Cita-cita fotografer. Iren Cara Purwandi. Berikutnya, belajar dari kegagalan. Cita-citanya menjadi dokter. Wah, ini pasti nih. Anak dokter. Anak dokter, betul Bu Tiara. Anak dokter ini. Bapak mama ya. Betul. Moses Bonar Alexander. Memiliki cita-cita.
bercita-cita menjadi seorang IT. Moto, berguna bagi orang lain. Bimo Kristianto Adikia. Yang terakhir ada Gabriel Tarigan. Di sini enggak ada cita-citanya yang Mutiara ya. Pasti memiliki cita-cita. Wah, betul. Ya, semua apapun yang menjadi cita-cita Gabriel, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang diinginkan. Ya, yang cita-citakan oleh Gabriel. Inilah lulusan SD Kabaptis tahun ajaran 2019-2020. Tuhan Yesus memberkati. Be the best. Kami akan
membanggakan. Membanggakan orang tua kami dan Engkau, ya Tuhan kami. Dan satu ucapan yang ingin kami panjatkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Papa Mama. Karya Mark. Dua orang tua selalu menyemangatiku, selalu menyemangatiku dimanapun, saat aku masih kecil maupun besar nanti. Saat aku jatuh, mereka membimbingku, mengajar aku cara menghadapi cobaan, mengajar aku bagaimana sabar. Ayah selalu Ibu, para orang tua di rumah masing-masing, mari kita akan berdoa. Kita menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh menghantar anak-anak kami, khususnya anak-anak kelas 6, sehingga kami boleh melepaskan mereka, meluluskan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin masa depan mereka. Kami berdoa untuk mereka masing-masing satu persatu, Tuhan yang menjama dan memberkati, menolong mereka supaya mereka dapat meneruskan studi mereka, khususnya di jenjang lanjutan pertama. Kami serahkan supaya Tuhan yang memberikan hikmat, pengetahuan dan akal budi sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik. Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewakili seluruh orang tua kelas 6 tahun ajaran 2019-2020 untuk menyampaikan kata sambutan. Saat ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas bimbingannya telah mendidik anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Juga kepada Ibu Lydia sebagai kepala sekolah dan seluruh staf yang berada di dalam yayasan Sekolah Kristen Baptis. Biar kiranya semua kasih yang telah diberikan kepada anak-anak kami, Tuhan Yesus yang membalasnya. Tidak pernah menyangka kita akan mengalami hal seperti ini. Anak-anak harus mengalami pelajaran, belajar mengajar secara online, juga ujian secara online, dan saat ini kita mengadakan kelulusan secara online. Tapi tetap, walaupun keadaan seperti ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita yakin segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya ingin mengucapkan kepada anak-anak semuanya, selamat atas kelulusan kalian, untuk semua jeri lelah kalian, sehingga saat ini kalian boleh lulus. Selamat berjuang untuk menggapai cita-cita kalian ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sejahtera. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua yang hadir pada saat ini.
Pada kesempatan kali ini, saya Cindy mewakili teman-teman saya ingin menyampaikan kata sambutan pada acara pelepasan kelas 6 ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Baptis yang telah menyediakan sarana selama kami belajar. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Kristen Baptis Ibu Lydia Martini yang kami kasihi. Terima kasih kepada guru-guru yang menolong kami mencapai tahap ini, serta staf dan karyawan SD Kristen Baptis yang kami hormati. Dan tak terlupakan untuk Bu Tince yang berdiri lelah selalu memantau perkembangan kami dan menjadi pengganti orang tua selama kami belajar. Terima kasih kepada orang tua kami yang setia mengajarkan kami dengan cinta, juga dukungan orang tua kami agar kami dapat mencapai cita-cita kami. Pada acara pelepasan ini, saya mengucapkan selamat bagi kita semua yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan sekolah dasar. Kita patut bersyukur dinyatakan lulus di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu adalah perjuangan yang luar biasa dengan cara yang tidak biasa. Jadi jangan sedih, karena kita tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Ingat, kita hebat sampai garis finish. Hari ini, hari terakhir kita sebagai siswa SD Kristen Baptis. Tidak seorang pun siap untuk berpisah. Namun setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Setelah ini kita akan berpisah, tapi tali pertemanan kita tak akan lepas. Selamat menempuh jenjang pendidikan SMP teman-teman. Semoga sukses dimanapun kita bersekolah nanti. Semoga harapan ke depan kita semua dapat mencapai cita-cita. Teruslah berusaha, jangan menyerah, dan tetap semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam diri kita. Sekian sambutan dari saya mewakili semua teman-teman kelas 6 SD Kristen Baptis tahun ajaran 2019-2020. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyakiti hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih buat anak yang memberikan sambutan. Terima kasih juga buat orang tua untuk waktu dan sambutan yang sudah diberikan. Dan sekarang kita mau mendengarkan Bu Monica. Iya, kami tahu untuk tahun ajaran ini yang juara siapa sih? Aduh, Bu Monica kan tidak ngajar di kelas 6. Iya, Tiara juga enggak. Enggak ngajar. Kau saja yang tinggal ya? Kayaknya Ibu Tinju yang juara. Ibu Tinju yang juara ya? Betul, Ibu Tinju juara satu, yang juara Tinju. Satu. Tapi kan Ibu Tinju kan guru. Oh iya ya. Atau kita tanya Bu Lydia deh. Iya lah, Bu Lydia aja ya. Bu Lydia aja ya, kita dengarkan saja ya. Cuma dari Bu Lydia, Ibu Tiara ya. Kita dengarkan pengumuman dari Ibu Lydia. Tadi Ibu mengumumkan bahwa kalian lulus 100%. Sekarang kita mau tahu siapa nih yang terbaik di dalam prestasi dan di dalam hal-hal yang lainnya. Prestasi yang terbaik baik secara akademis dan yang lain-lain ketiga, siapa anak-anak? Deborah. Ayo kita beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan dong ya. Selamat Deborah bersama Bapak Ibu ya, orang tua. Kemudian terbaik kedua dari prestasi belajar yaitu siapa ya anak-anak? Tahu? Pasti kalian kenal, tidak asing lagi. Pria yang tertinggi yaitu Moses. Mari beri tepuk tangan ya Bapak Ibu guru, anak-anak dan orang tua. Kita bersyukur ya bahwa yang terbaik sudah kita bacakan. Kemudian terbaik yang paling baik dari semuanya tentu yang pertama ya. Siapa ya anak-anak? Pasti kalian sudah bisa tebak. Siapa tuh? Cindy. Hore! Mari kita tepuk tangan. Begitu ya Bapak Ibu dan anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak perlu diketahui bersama Bapak Ibu, ijazah itu tergantung dari dinas. Kami tidak bisa menentukan kapan tanggalnya, akan tetapi
nanti Ibu Tince sebagai wali kelas akan memberikan informasi bagi mereka yang bersekolah di sekolah baptis. Semua surat-suratnya kami akan pindahkan secara langsung, tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil atau melihat, diperbolehkan ya. Nah, untuk pengumuman cap tiga jari dan legalisir nanti diberitahu juga oleh wali kelas. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu di sekolah lanjutan. Amin. Bu, kita mau mendengarkan bagaimana sih kisah pertemanan di antara anak-anak kelas 6 sekarang? Pasti Bu Ciara. Seru ya, seru mereka bersamanya ya. Wah. Satu dengan yang lain. Betul. Sekali kita lihat saat istirahat, saat makan bersama. Iya, betul. Semua duduk di depan kelas. Iya. Itu membuktikan bahwa persahabatan kalian itu sangat kental dan erat. Betul, iya. Walaupun sekarang masa pandemi Bu Ciara ya, iya. Kita lihat loh, banyak anak-anak yang biji ya, iya, yang video call bareng-bareng dengan teman-temannya. Kelas 6 itu wah luar biasa Bu Ciara. Malah ada yang banyakan gitu. Lihat di grupnya waktu saya memuji, saya melihat di itu ke grup, iya. Wah luar biasa. Memang harus seperti itu ya, betul, ya. Persahabatan. Kita dengarkan lagu kalian anak kelas 6 dengan judul Persahabatan. Dan nanti akan dilanjutkan doa penutup oleh Ibu. Kau tak kenal.
Teman-teman, karena sudah lulus, sampai jumpa juga yang pindah sekolah, yang ke sekolah di Baptis lagi. Dadah. Selamat lulusnya teman-teman. Semoga nanti di SMP bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih percaya kepada Tuhan. Semoga kalian sukses selalu. Harapan kedepannya semoga kita bisa ketemu lagi, terus kangen-kangen lagi. Iya, makin rajin ya belajarnya. Sukses terus. Jangan lupa tidur. Iya, tidur. Makan juga, jangan lupa. Jangan halu juga. Cemil, halu. Halu is the best. Iya, makan. Jangan lupa, makan. Hai anak-anak. Kembali sama Mama. Kelas 6 sudah saatnya berpindah kelas. Semoga di kelas yang lain lebih rajin dan bersemangat. Sama semua yang udah lulus dan terima kasih atas ayah dan mama yang sudah membimbingku dari awal hingga akhir. Dan terima kasih Zera yang sudah menjagaiku dan menjadi sahabatku selama ini. Dan terima kasih atas nasihatmu, ceramahanmu saya akan tetap simpan di hatiku. Dan terima kasih atas Iren dan Angel yang sudah siap bersedia menjadi sahabatku. Dan terima kasih juga semuanya yang kita sekelas akan selalu bersama hingga akhir. Terima kasih. Goodbye. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang anak-anak. Kita sudah melakukan rangkaian acara pelepasan kita pada hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong acara ini dari awal sampai akhirnya, meskipun tidak bertemu tetapi Allah ada berada di dalam kita.
Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, bersyukur untuk hari ini Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh melakukan acara yang kami nanti-nantikan. Rasa sukacita karena Tuhan sudah menolong anak-anak dan mereka sudah lulus, dan Tuhan berkati keluarganya, Tuhan sudah tolong semuanya. Kami bersyukur Tuhan, segala rencana Tuhan boleh terjadi atas kami, dan pagi hari ini kami boleh bersama anak-anakmu mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Terlebih ketika kami melakukan acara pelepasan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala rahmat-Mu, untuk segala hal yang boleh kami terima bersama anak-anak kami saat ini, bersama orang tua. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati semuanya Tuhan. Berkati sekolah yang akan menolong anak-anak selanjutnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semuanya ini kami mau serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.